Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Pada kali ini saya sedang berada di Cileunyi. Ya, baru turun dari bis Doi. Doi atau Doa Ibu. Ini mau ngopi-ngopi dulu di Cileunyi sini ya. Mau ya ngopi-ngopi dulu lah. Sini sambil ngeslah alias menunggu jam subuh. Oke. Ini baru jam 10 sih. Ya mungkin mudah-mudahan warungnya 24 jam, oke. Okay? Nah, ini sini sambil nonton-nonton bis. Enggak tahu saya mau kemana. Pokoknya mah ujung-ujungnya mah nanti ke Solo, tapi ngecer. Oke, okay, sebelumnya jangan lupa di-subscribe, like, share dan aktifkan lonceng notifikasi. Nih, kalau lagi ada di Cileunyi jangan lupa beli tahu. Sini kita ngopi sambil makan tahu dulu. Nah, selesai makan tahu, ini saya mau nyegat bis di sini ya. Di sini di Cileunyi. Wah, itu ada Sinar Jaya. Wah, itu Kawung Anten tuh kayaknya Mbak Ragil. Wah, pengen nemuin Mbak Ragil. Kawung Anten agen Sinar Jaya. Tapi kita ke Garut dulu lah. Nah, ini mau mencari-cari keuntungan. Aslinya tujuannya Tasik, tapi lewat Garut. Garut Tasiknya infonya sih ada Elep ya, tapi ada bis juga tapi jarang jalan. Ada Merdeka sama Budiman, Karangpucung, Cikarang kalau nggak salah. Nah, itu infonya jarang jalan, itu ada Sony. Mudah-mudahan aja sih jalan ya di dini hari nanti. Gapuraning Rahayu R183 Kawung Anten Kalideres ya, ke tempatnya Mbak Ragil tuh. Wah, itu ada. Ngaparna. Thank you.
orang kampung Konawan, wajar. Wajar. Mas Abi, bang. Kamu bilang karunia. Kasih. Ya. Apa lah yang karunia, mula kali tu. Apa tu pas dah jam awal? Ini doa ibu. Tapi tu apa aja jong-jong lagi. Cenderung begini. Jadinya di Cilawu. Bapa dia dari 800. Ah, mau 1000. Terus pas pada 1000. Ah, mau lah ayo tuh. 800 perak ke Jakarta. Gimana aja? Ya, mau gimana aja? Mas balik ke kita tolong. Apa? Balik ke Jakarta tes aku gimana aja? Tes ketinggalan terus. Jok yang ada kita untuk panik banget. Jadi Barawa. Kalau nanti kalau itu panik banget. Kiri kiri terus. Terus. Kreatif itu berarti lah. Kita ada tiga kantor tuh. Nanti kiri tangga. Ada warna aja bagaimana? Kut penting dua kurang dua atau? Tetap limu ini. Kita bolong so. Karena kan bingung kan nawaran potong ayam bawa para lawan kacang es bawa aduh tapi kasih aja udah nembrak udah lahar jadi itu mobilnya laparan ketiban tak beton tangkat cinta deh baju kasih di rumah udah hidung udah ngomong udah koreng sampai akhir lampu nih itu kadang-kadang lu kaya salah sekarang gimana dengan Raja? Gimana? Raja gimana? Dengan Raja di Jalan Tarang Bodas tunggu marah katinya perkara Raja Maya ke siapa na? Kerancang. Kerancang. Ada punanya dirinya. Oh dirinya kemenangan. Oh 27 tahun dirinya. Belum. Mana? Di Raja. Oh di Raja. Siapa? Oh. Kepala gede punya anjing. Oh. Nanti nggak ada di sini raya ke? Masih anjing. Batang gue ya. Payu batang. Batang anjir katanya. Nah, ya tanah pak didinya di Jawa, Pulau Jawa, yang di biru. Karena pawitan lah, aneh. Nah, tadi gua apa tama di mana aja kalau di perbasa menteri we. Oh, yang paling gimana? Mati pak. Sarong. Lu nu halus nama dah di bawah ada Singaparna, Tanah Cimolna. Apa tama lain itu komputer lain bangun kurang gampang, gampang kata ke Palio. Yo. Kali yo datang bang ke. Nah, eta ge nu di Lepu SR teh teh bubah hawuna di situ. Sok. Nah, nama geus teu guru di anu geus di. Suruh kabeh tiga karapawitan. Suruh, suruh kan. Mesin we kubal udah kayana. Mesin. Mesin. Cilawu mah tos dicampur ku geus sih. Nah, eta rada pareuma abe nya. Iya. Kita bisa ngobrol sama kasih motor ke Solo. Oh, tapi. Sabrek eta we Maraot. Merubah ieu nya. Budakna ngadon teu balik. Waduh, urang teh. Kahanana. Nah, mana mah mun. Adana mah ngarengan da jauh robah, robah ti robah. Copot ti urang aja. Bara mah di ieu aya nempan ku mesin. Campur ke sih. Pantatan teh patah koler. Banting, 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 pres, ada yang pres. Ini mah, patah dulang. Oh, patah dulang, karena bisa tarungan ke mobil dan narako. Dalam ayat lantai payu. Nah, kira lo parah, mau ambil yang mana? Kalau mau kami setemuan, mobil. Patah dulang. Patah
Murahnya disebut batadulat. Oh, murah, murah mare. Aku cerita baju lebaran. Murah we mau pula belinya ke jeung-jeung nang mah bisa. Barang ieu si anu menta urang teh nama kate pahan teh ya. Belum mana terus. Jika sampah, we urang dialungkeun. Di koro baheula mah aya tulang aya di halaman. Mobil dialungkeun. Kudu prakan teh. Aduh, hayu bukan polos ieu cita tiga ke pisan urang. Zaman di cerita nu bener, cerita. Polos ka mana, Kang? Cerita kitu baheula mah ngaran aku kalau mah di sabut Kristen. Koro. Mana yang mesti mesti kita? Eh, saya sih. Bukan sudah dengan pribadi jasa. Ya.
batu. Bandung. Kali ke Bandung Parahyangan. Bau hari itu lah, cikar aja.
kita berhenti sejenak di terminal bus Guntur Garut nih. Ya. Mantep. MA36. Teng, teng, teng.
Kedengeran.
loba error ya teh. Apa sih? Bilang. Dari lalang betang teh ani kan. Sahur. Nah, ini bisnya ya, MA36. Kita di sini istirahat dulu, ngeres area ya. Ini istirahat seperti bis-bis malam pada umumnya, bis-bis Priangan pada umumnya. Ini istirahat dulu di sini. Ya, RM Ibu Imas CTG. Nah, ini bisa ngopi-ngopi di sini dulu ya. Tempat ngopi sebelum melanjutkan perjalanan ke Singaparna. Ngopi-ngopi dulu kita. Nih, bisnya keren. Lampu kolongnya warnanya merah. Nah, ini ya untuk bodi belakangnya. Ini Legacy Sky Premium SR1 single glass Dino RK8 R260. Ya, mantap ini. Start sini. Dingin banget. Mantap nih. Dinginnya menusuk. Menusuk kalbu. Di belakang juga ada smoking area, ini seat 23. ATB lah, AC ekonomi ini. Singaparna, Jostol, Cipularang. Lagi-lagi di bawah. Kita ke bawah dulu. Wah, ini coba aja kalau ini ya, kalau siang ya. Wah, ini kita pinggir sungai. Ini sayangnya malam, ini tengah malam dini hari ini. Ngeteh dulu ya. Nggak ngopi, tapi ngeteh dulu. Nah, ini julukannya Forer. Mantap, ngejos terus nih Forer. Ini di sebelah sana, di tepat di situ ya, di sebelah barat kita itu ada Gunung Cikuray. Nah, di sebelah sininya, sebelah timurnya ada Gunung Galunggung. Jadi ini kita melewati tengah-tengah Gunung Cikuray dan Gunung Galunggung. Nah, ini ke Singaparna paling ya sampai Singaparnanya subuh kira-kira ya. Nah, sekitaran jam 3-an paling ya. Jam 3 jam 4-an subuh ya. Ini sekitar jam setengah 2 ini. Nah, masih 1,5 atau 1 jam lagi. Bahkan 30 menit lagi. Ini saya kedua kalinya lewat sini. Sebelumnya saya naik W5 waktu Comal ambruk lewat sini juga. Itu pas sore pemandangannya mantap banget, tapi ini kita gelap-gelapan jadi nggak bisa lihat pemandangan, tapi malah justru lebih ekstrim juga soalnya ya gelap jalannya, bisnya banter, udah hafal medan pastinya. Ayah jok juga intinya itu kapan anu di pas pantau darurat bilaan sedang yang tertian ya. Tertian ya.
jam kan? Tidak berapa? Thank you.
Ya, tentunya Medan, Medan. Rancak, rancak, kamu rangka, rancak. Kemarin. Alhamdulillah sih keharinya.
jadi sorti itu ya. Udah sampai di Singapura alias Singaparna. Nah, aku janjian sama Mas Aditya Zainal Mustaqin. Nah, ini mania lawas nih juga. Ini langsung dijemput pagi-pagi ke sini. Matur nuwun loh, Mas. Ini disambut di sini, oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.